Halo guys, selamat sore, selamat. Kaget gua. Gua kaget, goblok. Si Kevin aja kaget nang ngerekam. Selamat datang di. Yo guys, setiap syuting konten baru ada yang satu copot sarafnya tuh. Selamat datang di Galitan Channel. Coba lagi di segmen review terlaris, terpopuler, terviral sepanjang masa. Orang tuh kalau viral jutaan, gak ada orang viral tapi view-nya 14.000. Yang channel review yang akan menjadi terviral. Akan. Salah satunya channel review yang mendapatkan logo halal dari MUI adalah channel Geralita. Mana? Mana? Ada nih, ting. Oh iya. Oh, iya. Ada kan? Urusan editor lah itu. Ada. Editor lah itu. Jadi, jadi MUI bisa singkatan dari apa gitu? Waduh, Majelis Ulama Indonesia. Oh. Kok bener sih? Kok bener? Oke, langsung aja ya. Hari ini kita mau mereview Brown Sugar Boba. Kita akan mencari Brown Sugar Boba terbaik dari ke kelimanya. Brand-brand yang berapa terbaik dari kelimanya tuh Brown Sugar? Kita akan mencari brand-brand terbaik dari kelima bobanya. Oh, dari lima boba terbaik yang kita mencari lima yang terbaik. Ya kan emang di sini cuma 5 entar yang diri sini. Yeah. Kita mencari 5 terbaik dari 5 yang ada di sini. Yeah. Ya udah itu kan yang udah lu panggil ke sini. Ya itulah dia, itulah dia tahu. Oke, okay, pertama kita review Chat Time. Brown Sugar Chat Time ini tuh harganya ini tuh harganya 24.000. Tapi 24.000 itu harga di ojol. Ada di ojol. Harganya biasanya 21. Biasanya lebih murah. Ya, biasa kayak 12.000 ya, 12.000. Nah, itu kejauhan tuh. Itu 2 kali lipat. Beli setengahnya. Misalnya kita enggak bisa beli setengahnya. Mbak-mbak Chat Time, Mbak, lagi enggak pengen beli setengahnya. Bisa enggak bisa? Mending lu beli, biasanya lu beli satu kan ya, jadi kelihatan kagak full nanti. Aneh banget beli setengahnya, gelasnya di ukurannya segini kagak full tapi ininya masih utuh nih saya. Kecuali Chat Time jual ukuran gelas soju gitu baru. Tapi dari segi kemasan, kemasannya biasa aja ya. Kayak tau gak sih lu kayak pop ice yang di benar. Ditempel pakai iya, pakai stiker Doraemon, Minion gitu. Iya. Kayak ini siapa cup yang jus-jus gitu, enggak, tapi ini rapi, Ger. Bulatannya pas. Iya, pas. Kalau biasanya yang Doraemon agak mencong ke kiri, kepotong-potong gitu. Iya, kalau ini rapi dia. Kalau dilihat juga dari bawah ini Brown Sugar-nya dikit banget ya, cuma segini tuh. Ya kan sesuai, jadi itu belum dikocok kan. Udah dikit. Ya ini gua kocok dulu. Jangan gitu. Salah. Gue kasih tau dong, kan gue suka sport. Ya kan kocok bisa begini. Lu kenapa? Bocor guys. Wah, ini udah minus 1 sih. Udah minus 1. Packagingnya berarti enggak ini guys. Packagingnya bocor. Packagingnya kurang kuat. Masa baru dikocok itu udah keluar ya? Iya. Gimana sih ini Chat Time baru dikocok setahun udah keluar? Oke, kita langsung aja coba ya. Kita coba. Bentar, lu kan ini kan katanya boba, ini bobanya mana? Ya ini bakal pakai sendok. Enggak bisa digaruk sih. Enggak. Itu nilai minus. Enggak ada bobanya anjing. Oh iya, enggak ada bobanya. Lu bro, maksudnya brown sugar doang kagak pakai. Oh. Ini salah Geralnya sumpah tolong banget anjing. Lu harus pakai topping. Oh, iya ya, ada topping. Pencet ya? Iya, lu kagak dipencet topinya tuh berarti. Itu gua lupa sih, Lah. Gimana sih? Ya udah enggak apa-apa kita review ini aja ya. Lah, enggak bisa orang lu review boba. Lu judul aja boba. Tapi dia kagak ada boba aja lu mesen. Iya. Minuman pembuka. Minuman pembuka, makanya ini gua taruh pertama. Makanya gua tadi udah lihat-lihat ini bobanya mana. Gua lagi gimana? Gua lagi panas dalam, gua lagi enggak makan boba ya. Lah, lu salah kan lu bikin review boba. Ya kita coba. Aneh banget dah. Kita cobain ya. Tapi kita badut banget anjing. Gak suka gue sih kalau kayak apa. Gue udah 2 tegukan gak nemu bobanya ya. Ini nilai minus sih. Oh, bobanya beku guys. Ah, emang batu es. Oke, rasanya gue merasa brown sugar-nya kurang berasa. Karena
lebih kencang bau tehnya ya. Iya, tehnya sih kencang banget sih. Enggak suka sih kalau modelan teh gitu kayak tep rasanya. Teh tarik. Iya, iya, rasanya tuh lebih kayak teh tarik. Jadi ini lebih kayak teh tarik sih. Kalau mau dibilang brown sugar itu enggak ada rasanya. Apa karena belum diaduk ya gar ini di bawah tuh? Tapi ini udah coklat nih, tuh. Milk tea-nya wangi lumayan, ini tea-nya tuh tapi, lumayan kenceng. Tapi ini namanya brown sugar gar di itu. Brown sugar. Iya, brown sugar. Semuanya sama, semua sama brown sugar milk boba. Tapi ini emang kesalahan si goblok ini, dia kagak mesen topping topping-nya. Tadi gua bobanya ternyata lagi habis. Enggak. Lu pembenaran mulu anjing dari tadi. Lu denial mulu kalau lu salah. Boba lagi habis. Oke. Kira-kira begitu ya menurut gue. Jadi menurut gue ini segar. Tapi kalau mau dibilang brown sugar-nya tipis banget rasanya. Enggak sih, gua bukan brown sugar sih, itu menurut gua teh tarik. Teh tarik ya? Iya, benar-benar. Rasanya itu lebih teh tarik banget sih. Rating kalau gue 7. 7, gua juga. Gua 4, gua 4. Oke. Okay. Chat time. Selanjutnya street boba. Soalnya jujur gua kalau chat time gua enggak pernah mesen yang menu ini. Kalau ini ada bobanya. Kalau ini emang udah termasuk. Oke. Okay. Ini 26.000. Ini harganya 26.000. Beda 2.000 dari ini. Nah, kalau dari kemasannya juga sama ya kayak itu. Kayak catem ya, cuman beda ini. Apanya yang bocor? Enggak, ini kemasannya. Kemasannya tidak, kalau ini lebih tidak gampang bocor lagi, kayaknya lebih pak, lebih. Kocok-kocok. Nah, ini enggak. Ini terus enggak. Terus kalau ini bawahnya tuh gula merahnya tuh enggak ada tuh. Iya. Enggak. Jadi gampang tercampur. Iya. Enggak menggumpal di bawah, enggak menggumpal di bawah. Oke, kita langsung coba. Ya. Dan dia tuh ada susu-susunya itu, tuh ada krim-krimnya tuh. Jadi kelihatan ini sangat-sangat creamy ya kalau lihat dengan. Iya, lebih creamy sih daripada yang si Chatime sih. Chatime. Bobanya mana, Cok? Dia sendok sendiri bobanya. Sendok sendiri. Diginin aja, dituangin terus digitu-gituin tuh kayak. Nah, gue cukup buat nyobain ya 3 aja, enggak usah banyak-banyak. Oke. Tuh, kalau dilihat ya, bobanya street boba itu enggak warna hitam. Iya, enggak warna agak hitam. Agak coklat-coklat kayak apa cendol gitu ya? Iya, cendil. Enak ini, gue suka. Belum disuruh. Lu udah main minum-minum aja. Nih ya, oke, okay, kita langsung coba. Rasanya kayak es krim. Krim, terus brown sugar-nya kurang berasa sih. Ini lebih kayak banyakan krimnya gak sih, menurut lu? Terus? Menurut lu gimana? Terus? Jawab, gua. Apa? Tuh, gue nonton dulu tayangan ulangnya. Tayangan ulangnya pertanyaan gue di sini. Kurang berasa sih, ini lebih kayak banyakan krimnya gak sih, menurut lo? Terus? Menurut lo gimana? Gimana, menurut lo? Oh iya, setuju sih. Apa? Apapun yang lo bilang, gue setuju. Iya, bagus. Rasa milk tea-nya tuh kurang kencang. Kayak iya. Air putih ya. Iya, ini agak hambar sih, menurut gue. Rasanya kayak aja. Air putih. Iya. Buat yang gak terlalu suka yang rasa terlalu yang manis banget. Oh, kan iya. Ada orang yang gak terlalu betul, suka betul. Manis banget kan manis. Nah ini cocok nih, street boba. Nah kebetulan gue pesennya less sugar ya kalau ini. Pantesan aja gue. Terus gue gunanya apa? Ini kurang manis. Lu pesennya less sugar, tolol. Aneh banget. Sumpah punchline banget bang. Yang tadi tanpa boba. Ya tadi lu pesen tanpa boba. Ini kita review kurang manis, lu ngaku ini less sugar maksudnya. Anjing sebol sih gua jujur. Enggak, ini biasa aja. Kalau lu apa yang lu suka? Kenapa lu suka? Bobanya sih yang paling gua suka. Lu benar-benar bobanya. Kalau ininya bro. Tapi emang dari semua boba itu bobanya street boba itu paling enak, masuk. Paling enak. Karena kenyalnya gak yang bikin sakit gigi iya, gitu kan. Terus gampang. Tapi gua lebih suka bobanya street boba sih daripada chatime yang tadi. Chatime kan enggak ada bobanya. Bobanya Chatime agak keras ya? Enggak, kayak lebih transparan gitu yang tadi bobanya kalau yang Chatime tadi. Jadi overall kalau ini rasanya enggak manis, terus yeah. Milk tea-nya kurang nendang baunya. Terlalu banyak krim sih menurut gua. Krimnya terlalu banyak tapi bobanya enak. Bobanya enak. Bobanya set boba tuh bobanya enak. Gue 6. Gua 7. Gua 7,5. Gua 7,5. Oke. Okay. Selanjutnya dari Mixue. Mixue. Nah, kalau dilihat dari penampakan mata, Mixue ini yang bawahnya tuh paling iya, brown sugar-nya kayak terlihat paling wow. Paling wow. Mewah. Bukan mewah sih, paling melimpah gitu. Terus kalau digini-gini tuh kayak warnanya cakep banget tuh. Iya tuh, brown sugar-nya kayak melimpah gitu ya. Brown sugar-nya itu kayak enggak lengket, tapi kalau digini tuh kayak gimana sih? Kayak ringan gitu brown sugar-nya. Iya. Kental kalo, tapi gampang. Kalau yang tadi kan kalau chatnya kan kayak ngumpul gitu, kayak ngumpul. Kalau ini kayak lebih encer. Bobanya banyak banget sih yang jelas tuh. Ini
cantik banget warnanya. Terus bobanya banyak banget. Boba terus packagingnya juga bagus, Gap. Packagingnya juga lucu ya. Packagingnya lucu banget. Oh, ada bahasa-bahasa ada duitnya lah sini, gitu. Ada duitnya. Masa gua sih. Ada bahasa apa ki artinya? Apa? Sing Sing Futang. Oh, Sing Futang. Sing. Masa Mixue bacaan inian sih? Goblok. Ngapain kompetitor tolol banget. Itu dia. Tapi gua suka packagingnya bener dah. Lebih gede. Oh iya, lebih banyak. Sama yang Chatham tadi, mana yang Chatham? Sama. Dia diameternya. Ribet juga. Kayaknya sama di sih. Ukur-ukur. Enggak, kalau diameter lebih gedean ini mereka. Oh, tapi ini lebih lebar sih. Ini ya? Lebih langsing, ini lebih langsing. Lebih ya, ini lebih lebar. Sama berarti itu. Oh, ya sama. Hitungannya sama sih. Oke, kita coba ya. Harganya 21.000. Tapi kalau diojol, kalau aslinya pasti belasan. Mungkin 18.000 ya. 18.000, 19.000 mungkin. Bobanya masih lengket gini, nempel aja. Nah, untuk teksturnya ini lebih teksturnya lengket. Ini lebih lengket. Ngomong-ngomong kata gua. Mbak, enggak, gua tuh kepengen ngomong itu, Pi, tapi lu keduluan. Enggak. Lu tuh kayak harusnya lu keduluan mulu. Ya, ini kalau diangkat itu dia menyatu ya, di bawahnya tuh. Cuma kayak dilihat. Jangan lu minta dulu. Lu kasih kode deh. Yang ya. Gua kira lu udah tadi. Nah, gitu kirain udah lu tadi. Nah, ini udah boba terakhir, kasih kode gimana lagi selanjutnya? Ada dua lagi. Oh, ada dua kita lagi. Kita kan lagi melihat, lagi menganalisa teksturnya. Terus boba itu kecil banget ya. Enggak sebanyak itu. Nyatu, Pi. Tapi iya tuh. Kalau punya duit itu nyatu. Jadi bobanya tuh enggak mencar, nyatu gitu. Oke, kita coba ya. Kita coba minum. Jujur. Bobanya gua pribadi lebih suka ini daripada street boba. Bobanya Mixway gua lebih suka. Lebih agak ada rasa Boba itu ada rasa manis. Siapa di dalam? Ketiduran. Bobanya tuh ada rasa manisnya. Pokoknya enak ya? Enak bobanya. Bobanya tuh rasanya kayak flavorful. Apa? Flavorful. Artinya? Artinya penuh flavor. Nice. Gimana menurut lo? I think it's good. Sorry, I forget to tell you. Yeah. This is my friend Dwiki from Hungaria. Kalau rasa, tapi rasa milk tea-nya, ini gue lebih kenceng dikit dari street boba. Ini gue lebih suka karena dia manisnya tidak terlalu manis, tidak terlalu hambar juga. Tapi jadi wangi. Pas. Bener-bener tuh kayak tipis banget rasanya. Iya. Wah, Mixway gue 8. Gue 7. Gua 8. Tapi kita kebetulan gak ada peduli dengan pendapat lu. Langsung aja kita lanjut. Kokumi dengan kemasan baru. Dengan kemasan baru. Sebelumnya Kokumi itu kemasannya hampir sama kayak bobo tadi ya. Iya. Tapi sekarang dia ganti kemasan gimana baru. Gimana cara minumnya sih? Nah, ini juga membingungkan ya, cara minumnya gimana. Karena di Balar aja gak ada kan. Bisa dari sini. Enggak, masukin ini. Sedotannya gimana? Ini buat sedotan nih. Ini buat sedotan. Gak bisa juga, Pi. Oh, jangan orang. Oh, gitu. Sorry. In Hungaria, there's no product like this. Yeah. Yes. You. This is my first time. This is your first look, time. Look packaging like this. Look. Looking. So, what do you think about packaging? This, what do you think? The packaging. Good. Good. I like this Kokumi. Do you know Kokumi? No. Jadi kenapa dia bilang tidak suka? You know Balaraja? Pakus Balaraja. Oh. Balaraja. The first Omicron is on Balaraja. Balaraja in the world. Balaraja produce Omicron. Before Wuhan, it's Balaraja first time. Omicron. That's it. Oke, dari segi packaging ini kelihatan mahal banget ya. Kalau dilihat juga di bawahnya itu Bro Sugar kosong ya kalau di bawah itu ada terlalu bawah. Bawah sini. Oke, kita komentari dulu ini. Tuh, kalau kalian lihat di bawahnya tuh Bro Sugar-nya kelihatan banget ya. Iya. Tapi somehow warnanya hitam. Kalau iya kurang brown sih. Black sugar kayaknya. Kayaknya black sugar sih. Black sugar ya. Atau jangan-jangan bawahnya ini isinya sebenarnya cincau. Atau sugar daddy. Wah. Lanjut. Emang ada yang hitam juga sih. Iya. Coba diangkat sih brown sugarnya nempel enggak kayak cat ya? Oh, brown sugarnya enggak nempel. Langsung larut ya. Bagus. Ini nilai plus. Enggak larut. Enggak larut sih, baru dibilang larut, lu bilang enggak larut. Enggak kompak ya? Iya sih. Lu yang salah ngomong.
dibilang gak kompak. Oke, okay, kita sejauh ini yang paling mahal ya guys. Itu harganya 30 ribu tadi. Oh, 30. 30. Oh, ini keras. Bobanya agak keras. Terus kalau digigit dalamnya itu kayak agak tekstur-tekstur ada kasar-kasar gitu. Iya. Tapi ini beneran digigit itu gak kenyal ya, kayak agak keras. Jadi kayaknya kalau dia tuh banyak banget capek ngunyah ya. Iya. Gua paling ini kayak sing futang nih rasanya nih. Tapi menurut lu gimana? Bobanya ini manisnya kerasa, lumayan kerasa. Cuma itu gua enggak sukanya di dalamnya kayak ada tekstur yang agak kasar-kasarnya gitu di dalamnya loh. Ya kan kayak di dalamnya ada tekstur kasar-kasar kan. Next. Lu enggak bakal peduli juga gua ngomong apa ntar. Gak. Suka. Kalau lu suka yang ini, ya. Dari bobanya. Ya. Bobanya kenapa? Kenapa lu suka yang ini? Enggak, gua ininya enggak rasa kayak tetarik ini. Oh. Airnya. Kita cobain airnya. Tapi airnya ini menurut gua kayak kebanyakan susu atau krim sih. Dan terlalu manis menurut gua. Untuk ukuran lidah gua ini terlalu manis. Menurut lu terlalu manis, iya. Ya. Ini manisnya agak high level. High level. Tapi lu jangan bilang ini, lu bilang gulanya double ya. Jangan kayak tadi gua bilang udah review ini kurang manis sih, gua masalah oleh sugar bangsat. Itu masalah lu berarti. Tapi di antara kesemua empat itu ini yang paling kencang bau brown sugar. Langsung kecium bau brown sugar. Kalau yang tadi tuh bau minty aja, bau jasmine milk. Sebenarnya brown sugar tuh ininya kan gulanya. Gula merah itu. Jadi bau gula merah tuh kayak bau asap. Gua hirup. Kata lu belum brown sugar mana? Enggak, bau enggak. Tadi tuh enggak. Iya sih. Goblok. Ini bahkan mau dibicarain aja. Ini bahkan mau dibicarain aja. Enggak, gua tanya serius sama kalian berdua. Kalau mau bercandaan aja yaudah bercanda sekalian. Ya bercanda, kan kata lu kan ini bau brown sugar itu paling berasa. Gak dihirup. Kan kalau mau cium, lu gak harus cium, hirup. Kan biar cium kata lu. Kan lu bisa ciumnya gini. Itu kecup, bukan cium, itu kecup. Itu juga hirup, bukan cium. Hah? Itu juga hirup. Tapi bener kecium akhirnya. Coba. Assalamualaikum. Bingung gue udah mau bahas apa lagi sih, lu yang ngebecandain awalnya. Ya ampun. Bulu hidung gue lengket. Oke, kalau gue karena ini paling kenceng baunya, paling pas dibilang brown sugar, gue kasih ini 8. Gue juga 8. Gue 7,5. 7,5. Oke. Ini apa sumpah? Gue baru nemu packaging kayak gini. Ini adalah Sing Futang. Lah. Dari packaging. Sing Futang sekarang packagingnya begini. Bener, dari packaging dia mahal banget sih. Gue udah lama gak beli Sing Futang. Packagingnya mahal banget ya, kalian lihat tuh. Cantik banget, ada motif-motif. Berapa packagingnya kira-kira? Motif-motif coraknya, corak-corak Merlion ya. Tapi di antara keempat semua tuh, ini yang paling mahal. Ini berapa harganya? Rp39.000. Wow! Rp39.000 harganya, tapi kalau kalian lihat. Kita lihat brown sugarnya di bawah. Brown sugarnya gila sih, brown sugarnya ini antara gila atau kebanyakan apa gimana ya? Jangan bilang lu mesennya double. Enggak ada yang double. Extra boba. Extra brown sugar. Extra sugar. Tapi ini brown sugarnya kental banget ya di bawah tuh. Di gini-gini juga dia enggak gerak tuh. Iya, coba aduk. Tapi coba ini aduk. Bobanya juga, Ger. Ini boba. Iya, tadi tuh mixnya diginiin dia ikut. Brown sugarnya ini enggak digini-giniin. Dia enggak ngikut gitu. Diaduk pakai sendok terus coba aduk. Wow, enggak bisa diaduk, bro. Kental banget di bawah tuh. Iya. Oh, ini salah satu ini ya kekurangannya. Oh, salah satu tumpah, Cuk. Di bawah. Inilah dia. Kalau kalian lihat ini bobanya paling glowing ya, paling mulus, paling glowing dari yang tadi. Tuh. Bobanya tuh kecil-kecil juga gitu. Paling mulus ini jadi, bener. Jadi kalau disedot kayaknya enak ya. Iya. Gitu. Gimana? Gimana sedotnya? Lagi, sekali lagi. Gak, sedot kayaknya enak nih. Sedot. Sedot. Kita cobain dulu, bobain dulu. Iya. Betul, udah. Bobanya
termanis di antara semua itu. Boba ini manis banget, bro. Iya, bobanya sih manis. Kayak makan gula batu ini. Oh, mungkin ini boba rasa gula batu ya. Rasa gula batu. Ya, ini ada gula batu. Pertama, kalau menurut gue ini bobanya manis banget. Terus terlalu lembut sampai kalau dikunyah tuh nempel-nempel di gigi. Yang nempel sini. Agak nempel-nempel di gigi. Kalau gue jujur kurang suka dengan tipe boba kayak gini karena gak enak dikunyah gitu. Kalau gue sih jujur suka, tapi ya itu kemanisan. Gak ada. Untuk harga yang paling mahal dia nggak kurang ada spesialnya. Nggak spesial aja gitu di gue ya. Oke, okay lah. Oke, okay, rating yang ini? Ini gue 5. Gue 6. Gue 6. Ternyata gue waktu beli enak sumpah loh. Lo waktu beli enak. Kenapa beda ya? Beda juga kali, beda menu kali ya. Gue terakhir beli brown sugar. Brown sugar tuh ada dua di sana, ada milk tea, ada yang black tea. Enggak, gue brown sugar yang pokoknya yang paling basic, yang biasa. Yang... Nah, waktu gue beli packaging yang lama itu bener. Masih enak ya, kan? Iya, masih enak ya. Kok sekarang menurun waktu ya? Waktu awal-awal buka di SMS tuh. Mungkin kalian beda menu kali. Kagak, brown sugarnya yang boba ini. Milk tea, ada dua brown sugar, ada milk tea, ada black tea. Kalau milk tea tuh dia nggak bau susu. Kalau black tea tuh dia nggak bau susu. Lu maksudnya apa? Ini milk tea, sekarang kita lagi... Iya, milk tea. Oh, milk tea. Milk tea. Nah, dia bukan milk tea soalnya. Ya salah lu. Di antara kelimanya tuh, pilih favorit dari gua dulu. Kalau gue, Kokumi. Gua Kokumi, gue Mixue. Gua Kokumi. Kan ini kita kan beda-beda nih preferensinya. Kalau gue tuh suka milk boba brown sugar itu yang wangi brown sugar sama bobanya enak. Makanya gue pilih Kokumi karena Kokumi itu brown sugarnya tuh kenceng banget baunya. Terus manisnya pas sama bobanya enak dipunya gitu. Kalau gue sih pun agak keras. Kalau gue sih suka yang wangi brown sugarnya sama tehnya tuh nggak ada yang mendominasi gitu. Jadi maksudnya dua-duanya seimbang. Jangan yang bau kencengnya bau tehnya doang atau bau brown sugarnya doang, tapi ini kayak menyatu gitu. Dan itu lo dapet di Mixue sama si Kokumi. Mixue sama Kokumi. Iya. Kalau gue justru nggak mau yang tehnya dominan. Jadi gue lebih yang krim susunya tuh yang berasa. Oh, berarti lo tipe suka yang krim susunya berasa. Iya. Yang ya pokoknya yang susunya lebih dari tehnya. Kalau bisa tehnya tuh minim aja. Kokumi. Karena dia lebih bau brown sugar sama susu aja gitu. Iya. Ya udahlah, itulah kira-kira kari. Kalau kalian suka sambal yang hambar, ada sambal Abang Uzang. Ada sambal Abang Uzang, sambal terhambar di dunia. Tapi best seller itu. Oh iyalah. Padahal nyetoknya cuma 10 ya? Nyetoknya 10. Itulah triknya. Kayak ada 10. Nyetoknya 10. Tapi kalian tunggu kejutan kita bertiga di tahun depan ya? Tahun depan kita akan membuat rumah bordir. Nah, jangan tolol. Bahaya banget anjing. Ya udah, terima kasih buat semua yang menonton. Kalau kalian juga punya ide barang-barang apa yang harus di-review atau apa yang harus di-review, kalian boleh tulis di kolom komentar dan kirim ke kantornya Anies Baswedan. Salah. Ngapain kirim pesona? Karena kita tidak peduli, kita sudah punya list sendiri. Iya. Boba-boba boleh tulis apalagi boba yang menurut. Oh iya, apalagi boba atau minuman atau apapun itu yang harus kita review, silakan kalian tulis di kolom komentar. Ya udah, terima kasih guys. Apaan penutupan apaan kayak gitu? Jelek banget closing. Udah.